Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low. Toyota Motor Corporation baru saja meluncurkan generasi terbaru model flagship Crown. Produk ini terlahir kembali setelah puluhan tahun dikenal sebagai spacious sedan full size. Kini tersedia dalam 4 model, yaitu crossover, sedan, sport, dan estate atau station wagon. Model pertama yang meluncur ke pasar adalah Toyota Crown Crossover. Tentu saja keputusan ini cukup mengejutkan dunia otomotif melihat strategi Toyota di bawah kendali Akio Toyoda, sang cucu pendiri perusahaan, ketika peluncuran dilakukan. Namun, ada juga yang menganggap strategi jenis ini karena memperbesar cangkupan pasar Crown yang selama ini hanya pecinta sedan, sementara tren pasar dunia sudah mulai beralih ke segmen SUV atau crossover. Lihat saja merek-merek premium semacam BMW dan mobil sport kelas Lamborghini. Model pertama yang dipasarkan adalah Toyota Crown crossover di Jepang. Tentu saja juga menyasar pasar terbesarnya di dunia, yaitu Amerika Serikat. Desain Crown generasi ke-16 ini terlihat jauh dari kata sedan membosankan dan tua, serta ortodok yang biasanya melekat pada model sebelumnya. Tarikan garis bodi mirip dengan mobil listrik murni perdana Toyota BZ4X pun bagian moncong mobil ini juga terasa identik, termasuk kombinasi warna two-tone. Ada beberapa varian yang tersedia. Emblem logo berwujud mahkota Crown menempel pada bagian ujung kap mesin. Lampu utamanya menyempit seolah sembunyi antara kap mesin dan bumper. Air dam melebar pada bumper dengan aksen piano black membuat citra rasa premium mobil ini tidak luntur. Akan tetapi memang jauh lebih sporty. Seluruh keluarga Crown terbaru dibangun dari atas platform global Toyota TNGA. Pilihan mesinnya ada dua, yaitu 2400cc turbo hybrid bertenaga 340 TK. Kemudian ada opsi 2500cc hybrid biasa untuk varian terendah. Sistem hybrid ini juga baru karena menggunakan baterai nikel hidrogen bipolar hasil riset dan pengembangan Toyota. Pilihan transmisi ada direct shift 6 speed AT dan eCVT dengan pilihan sistem penggerak tunggal pada seluruh varian dan model, yakni all-wheel drive. Teknologi yang sudah disebut bakal disempatkan pada sistem penggerak ini adalah E4 Advanced, kemampuan untuk mendistribusikan tenaga hingga 80% ke roda belakang saat dibutuhkan demi menciptakan respon yang spontan. Masuk ke dalam kabin, Toyota Crossover Crown dibekali layar sentuh infotainment 12,3 inch dan panel instrumen full digital. Ada 4 pilihan kombinasi interior yang bisa dipilih sesuai keinginan konsumen. Teknologi keselamatan aktif seperti Toyota Safety Sensei dan Toyota TeamMate ada juga sudah tersedia di semua varian. Jadi kemampuan seperti parkir otomatis dan semi-otonom sudah bisa dinikmati pemilik mobil ini. Untuk pasar Jepang, Toyota Crown Crossover ditawarkan dalam 7 varian dengan berbagai kombinasi kelengkapan fitur. Harganya membentang mulai dari 4,35 juta yen
sampai dengan 6,4 juta yen atau jika dikurs rupiahnya yaitu 470 juta sampai dengan 692,9 juta rupiah. Ya, demikian merupakan pembahasan mengenai Toyota Crown Crossover yang sudah rilis di pasar global. Tentu saja salah satunya adalah pasar yang terlaris yaitu pasar Amerika. We're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago.